tidak ada saudara-saudara yang ada kelebihan rezeki yang mau menyumbangkan daripada barang-barang, kami siap pula untuk menyalurkan ataupun langsung ke tempat posko kami, yaitu di Pangkas Rambut Jack. Di situlah posko Cobra Titi berada. Program ini didukung oleh surau yang masih berbentuk kerangka-kerangka pengecoran. Sampingnya nih ada rumah. Kita akan mengunjungi rumah yang di samping surau bambu sana. Assalamualaikum. Salam. Siapa panjang nama pak cik ni? Panjang nama siapa? Ha? Nama pak cik ni sebenarnya nama siapa? Simin. Oh, Simin. Simin ni Datuk Simin ni tak? Kalau boleh tahu dah berapa dah usia Datuk Simin ni? Ha? Umur dah berapa dah umur? Aku bisa di Jepun. Oh, ada dah 90 lebih kali ya. Di Jepun berapa? Kurang lebih gitulah edak. Katakan sakit tangan. Sakit tangan ke? Sampai sebelah dah. Jadi kaki asam urat kali ya? Tak tahu dah. Biasalah edak. Awak jalan ano, badan dah tua ni banyak demam edak. Apa je ini? Asam urat kali pakcik? Tak tahu lagi tu lah ni. Siapa yang mana? Ada gak nyaman ni tak? Kena dapat sampai tadi. Biar rambut tu tak dapat. Apalah kerja sekarang ni? Ha? Kerja apalah? Alah, tak ada kerja. Tak ada kerja ke tak? Tak. Kalau malam-malam tak tidur sini? Dah. Tidur mana? Makan? Makan? Makan mana? Oh mana? Siang-siang ya diam sini? 3 tahun dah aku ni. Dah saya duduk rumah. Ada gak pembangunan surau ya di depan tu? Besar kan tu? Besar kan surau? Yang besar. Sebagai amalan kita lah edak. Kata dulu-dulu tu pakcik ni pemain trompet edak? Iyalah. Piol bahasa dulu edak? Ada bahasa dalam. Oh ada. Ya, cuma tak bisa kita untuk niup-niup. Tinggal kenangan foto tu main biola. Main biola edak? Inilah channel Cobra TV. Kami mengunjungi orang tua kita, yaitu biasa disebut sini dengan Tok Simen ni dah. Dulu agak je masih muda-muda, masih masuk legenda lah pemain daripada biola. Kalau zaman-zaman dulu kali main biola ni terkenal ni dah. Di mana-mana suka diambil orang ni dah. Masih ada. Masih ada ya? Boleh tak kami tengok ah? Masih ada. Ini alat ni. Trompet tak ada. Ini yang kita minta cuba kat main kat 2-3 butik lagu.
tiga pantes. Enggak usah anak-anak lah baca anak yang. Ini dah tua kat dah halat ini ni kali ya. Berapa bulan tahun dia umur? Saya tengok umur ni. Dari tahun berapa ni? Pasibet Stremona 1713. Oh, dah lama ni. Kami pun tak bisa menggunakan. Tak pernah belajar. Mudah-mudahan lah kita nanti susah-susah belajar kat dengan orang tua-tua ni. Cara ngisik. Ya tak? Jamil kan model-model gini ya tak? Dolok ni sering diambil orang lah ya pakcik ya? Ya, sudah. Di mana-mana ngibur orang ni dah? Termasuk tua dah ini nak? Tinggal seorang lah pakcik ke tinggal pemain ini, kawan-kawan dah tak ada ke dah ya tak? Tak ada. Dah meninggal lah kali tak? Dolok ramai kat pemain-pemain yang ada alat-alat ni tak? Inilah saudara, legenda pemain ni. Dolok ada kita tengok foto situ. Simen bin Deraman ni dah. Baiklah pada pecinta channel Kubra TV di mana pun berada, kita berjumpa dengan pemain legenda Kubu, pemain daripada Viola. Kata orang tua ni kalau je nak sakit tangan je nak bawa lagu kak. Nantilah kalau dah nyaman tangan rasa dah maman megang, kita nak dengarkan lagu satu dua lagu. Jadi pak cik, kami ni ada channel Kubra TV berbagi nak menyerahkan bantuan untuk pak cik dari saudara-saudara kita, saudara-saudara yang ada kelebihan di sekitar Kubu ni memberikan kepada pak cik. Cuman barangnya sekedar ya pak cik. Ada gula, ada susu, ada sarden, ada kopi, ada nincin, ada garam, ada kuih, ada indomie, ada susu, ada kicap. Untuk guna sehari-hari cuman sekedar pak cik. Tolonglah diterima dengan senang hati ya pak cik ya. Alhamdulillah. Minta doa gak dari pak cik ni. Ada mang orang ni saudara-saudara kita yang ada kelebihan. Memberikanlah kata dia menggunakan channel kami Kubra TV berbagi. Minta doa kan gak kata dia. Amin. Minta untuk beri panjang umur. Ya dah pakcik. Iyalah. Rezeki. Ya dah. Banyak terima kasih. Alhamdulillah. Ini cuma barang sekedar pakcik ya. Banyak terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rezeki dia lebih. Amin. Ya Allah. Dari saudara-saudara kita yang ada kelebihan, dia tu tak mau disebutkan nama pakcik. Dia bilang tolong sampaikan ya kepada sanak keluarga yang ada di sekitar kita. Alhamdulillah. Itulah channel Kubra TV berbagi. Kita mengunjungi daripada rumah Tok Simen kita yang berada di Dusun Karya Raja. Lain kali bertemu lagi dengan channel kami Kubra TV berbagi. Dan saya pemandu daripada acara. Setiap hari tak jemu-jemu nak mengenalkanlah di sekitaran Kubu untuk kita dan daerah-daerah selainnya.